Kediri ya, Pak. Mereka terus menambang dan mengeksploitasi
hutan-hutan yang masih ada. Ini adalah bagaimana kita melihat sifat mereka yang sebenarnya untuk mematikan dunia ini oleh karena kerakusan, oleh para penguasa yang bersekongkol dengan negara-negara imperialis, yaitu Amerika, China, Inggris, dan lain-lain. Jika kita membahas atau kita datang di sini untuk menuntut kepada pihak UGM, sebab kami mengetahui tiap kali draft untuk memperpanjang otonomi khusus teritorial dan untuk memekarkan daerah-daerah baru di tanah Papua adalah otaknya UGM di bawah lembaga gugus tugas Papua. Dan sekarang kami datang di sini adalah bukan suatu kerabat-raba, tetapi kami datang di sini pada tempat dan sasaran untuk menyampaikan aspirasi yang dari perwakilan rakyat kepada UGM bahwa hentikan segala kebijakan yang kemudian akan mengakibatkan korbannya rakyat, baik rakyat Indonesia maupun rakyat Papua. Pada tahun 2021 akhir tahun, UGM bersama kepala daerah di berbagai wilayah mereka yang kalah bersaing dari jabatan gubernur dan ambisian itu membuat untuk bagaimana mereka beramai-ramai untuk meminta memekarkan daerah-daerah baru untuk menempatkan. Dan ini kita melihat ketika banyak kegiatan atau langkah-langkah dari kebijakan yang bermain dengan pejabat-pejabat lokal, dengan pejabat yang menduduki di pusat, bahwa untuk menekan aspirasi pemekaran otonomi daerah baru adalah bukan aspirasi rakyat, tetapi ini adalah aspirasi elit-elit lokal Papua dan elit teritorial juga. Secara logikanya, ketika mereka berlomba-lomba untuk meminta mekarkan daerah-daerah baru, kita rakyat bertanya kepada pemimpin, baik elit-elit lokal maupun elit-elit pusat, bahwa mengapa daerah yang sudah ada saja tidak menyejahterakan, tetapi malah meminta daerah baru. Sebab kita banyak belajar dan memahami bagaimana kerja-kerja mereka dalam untuk tidak ada niat baik dalam pendekaran daerah-daerah baru bagi para elit-elit lokal maupun elit-elit pusat. Maka seruan kami dan aspirasi kami, kami yang mahasiswa yang tergabung bersama rakyat Indonesia yang sadar akan penindasan dan sadar akan sistem kapital yang bagaimana akan menyengsarakan rakyat, menyatakan segala kebijakan baik daerah otonomi baru pemekaran kami tolak. Apa kawan-kawan sepakat untuk menolak daerah otonomi baru? Untuk pemekaran baru adalah tidak terlepas turunan dari otonomi khusus teritorial. Dan ini adalah kebijakan yang diatasnya yang mempermudahkan untuk melakukan di bawahnya adalah Omnibus Law yang telah disahkan pada tahun 2021 dan 2021. Maka kita melihat
tersangka yang bagaimana mereka mempermudahkan menyusun draft regulasi-regulasi untuk mempermudah masuknya kepentingan-kepentingan para kapital. Kita tahu bagaimana ketika Indonesia merdeka dari Belanda dan kemudian 5 tahun diberikan kedaulatan yang sejatinya kepada Indonesia. Tetapi pahlawan-pahlawan yang berjuang demi tanah air dikhianati oleh pejabat-pejabat yang sekarang. Sebab pahlawan-pahlawan berjuang telah merdeka dari Belanda adalah untuk memerdekakan tatanan rakyat yang sejati. Dan kemudian sekarang kemerdekaan yang telah direbut hanya bagi para orang penguasa yang selama ini bermain di atas langit, yaitu yang telah kita menamai para mereka adalah kapitalis-kapitalis yang telah bersekongkol dengan imperialis. Bagaimana melihat layaknya mekarkan daerah otonomi baru di Papua? Beberapa minggu dan bulan lalu masyarakat bersatu untuk melakukan aksi untuk menolak daerah baru. Tetapi bagaimana pemerintah, kepala-kepala pemerintah daerah dan negara bekerja sama untuk melakukan kekerasan-kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat. Ini kita tahu bagaimana reaksi atau kesadaran masyarakat yang telah menolak mulai dari Jayapura pada tanggal 18 dan Jakarta 12 dan Kabupaten Paniai atas nama wilayah Mepago dilakukan di Kabupaten Paniai, dan kemudian yang baru-baru kemarin adalah Yau Timur ketika masyarakat melakukan penolakan terhadap aparat melakukan penembakan atas perizinan oleh bupati. Kita mempertanyakan bagaimana mereka yang menjadi bupati yang niatnya untuk membangun daerah-daerah, tetapi kemudian mereka juga menjadi otak-otak di balik penindas di atas penindasan. Maka kita dari tindakan-tindakan mereka, kita melihat jelas bahwa untuk memandang dan melihat musuh bukan lagi berdasarkan ras, agama, dan golongan tertentu, tetapi bagaimana kerja-kerja mereka dan bagaimana implementasi mereka yang berusaha untuk menyejahterakan. Tetapi sekarang ini banyak orang kulit hitam rambut keriting yang menjadi otak untuk menindas orang Papua itu sendiri juga. Dan mungkin teman-teman saya akan katakan mengusulkan apa yang kita lakukan di negara tersebut. Belas itu kan. Mungkin sebesarnya sebagai tangisa. Beri pakai tangan saja. Dan ratakan saya ketika bagaimana. Ada butuh di kau. Aku merasa bahagia. Lagi di tanah yang surga, tetapi di depan itu masih seperti surga. Di surga yang dimaknai adalah kesejahteraan, kemakmuran dan masyarakat rakyat yang mendapatkan hati bersama manusia dan suara penting di dunia pada penguasa kepada penguasa
dirusak, diperas oleh perusahaan-perusahaan tambang seperti yang terlihat. Ekosistem alam kami rusak demikian hebat. Tidak ada jalan lain selain protes untuk melawan. Kami tidak mau tanah leluhur kami rusak. Tanah leluhur kami dalam menyatu dengan jiwa raga kami. Rusaknya alam kami, rusaknya jiwa kami. Berpuluh tahun kami rakyat Papua dibungkam, dibunuh rakyat Papua. Tanah kami diperkosa dan akan terus memberontak meski mereka penguasa dengan menutup senjata setelah itu. Rakyat
berpotensi tragedi terhadap rakyat Papua. Panas sekali tuan. Kau tadi live ke atau video? Live. Apa? Video. Itu dah MP tu? Ya. MP tu. MP tu tu. Jadi download saja pada video. Video ada kompresan je tu. Kalau isap boleh mulu. Panas parah ini. Hati. Naik. Naik kan begini sama saudara sih. Yang di dari itu boleh. Kasih pungar pun ini. Tapi suara yang tak besar tadi. Sudah.
udah kasih air langsung viral itu kan. Viral itu. Apa? Cek air kan. Yo, suku es krim satu ya, suku. Jubri. Siapa ini? Putar kan? Diaman itu fungsikan sedikit. Sudah, sudah, tutup, tutup. Tutup, tutup. Mari, mari, mari. Ditutup. Api ini panas kan? Iya, toh. Sebuah api ini? Itu kom jantung punya kan? Iya. Ini sudah ya baterai sudah lebih ini. Dapat, dapat. Tas meter. Ayo, ayo, hidup masih apa?
Hari ini kita turun bicara keras. Hari ini kita turun lapangan di putaran UKM dan kami advisekan kepada akademis karena top adalah bagian dari mereka yang direncanakan sehingga mahasiswa Papua turun lapangan. Dan saat ini juga kami masih berjuang dan sedikit lagi kami akan balik ke kemasan Jakarta. Nanti kita Persiapan pembentaran provinsi di wilayah Papua
kawasan itu atas dasar pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lantas rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana pembesaran Provinsi Papua. Baru belum di Jayapura, Jakarta, Wamena, Paniai, dan di Yahukimo. Tidak menutupi kemungkinan juga akan adanya aksi-aksi penolakan yang berlanjut di Papua, di Indonesia, dan di dunia internasional. Rakyat Papua menyadari bahwa upaya pembesaran Provinsi Papua tengah dan wilayah lainnya yang masih dalam suasana sudah direncanakan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dan ini sudah diubah menjadi pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Maka ternyata rakyat Papua dengan sadar menolak otonomi khusus. Pertama, khusus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi Papua. Kedua, berdasarkan Undang-Undang khusus, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta memperluas kota atau kabupaten, distrik dan seterusnya. Akibat dari ini banyak terjadi polarisasi. Di sisi lain, realitas keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus meningkat. Lalu buta huruf dan buta aksara paling tinggi di wilayah penghasil kipas dan migas paling banyak di Indonesia itu. Kemudian kemiskinan juga paling tinggi. Kabupaten Timika merupakan salah satu kota termiskin di Papua. Indonesia betul privat berada di Kabupaten Timika. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor. Ketiga, dari realitas kota-kota berdiri hasil pembekaran, marginalisasi itu nyata terjadi. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan produk kesehatan tersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua ini kehidupan suatu daerah pembekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik pecah belah antara orang Papua. Empat, di sisi lain juga pembekaran akan membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia masih menggunakan pendekatan militeristik di Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 sampai 2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir, operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019 dan 2020, operasi militer pecah di Duga. Selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwo, dan Laifan di Sorong. Operasi militer tersebut berdampak pada banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil. Pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan sulit mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau yang angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh orang tidak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena selain akibat gizi buruk dan rentetan musim kelaparan adalah operasi militer. Kelima, pemekaran daerah operasi baru atau DOP hanya akan diuntungkan bagi pemodal. Sebab pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Misalnya pembangunan jalan, infrastruktur, kota serta aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan, trans, membuka dusun-dusun yang dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatnya proses angkut barang mentah di Papua untuk memajukan proses produksi barang jadi di Eropa dan negara-negara kapitalis lainnya. Serap akses modal menjadi semangat pencapaian Papua ke dalam NKRI secara paksa. Peristiwa pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua. Akar masalahnya mesti diselesaikan. Perpanjangan otsus dan membuka daerah pemekaran baru itu tidak pernah menyelesaikan seluruh persoalan rakyat Papua. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua, Sekretariat Bersama Wilayah Jawa Tengah di Yogyakarta, menyatakan sikap. Satu, cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2.
Tempat parkiran motor dan itu sama-sama akan pulang juga kawan-kawan sampai di kamar saja kawan-kawan. Lihatnya sudah kawan-kawan.